Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor kalajengking dan mitosnya. Ayo Mas Karyo, dibahas Mas Karyo. Bahas. Bagaimana Ndoro Gusti ini? Ini kan binatang berbahaya ini. Ini sekali nyengat ini, wah langsung modar ini. Ini kalajengking ini, saya dulu pernah disengat loh Ndoro Gusti. Hampir, waduh tangan ini tidak terasa, sakit semua ini. Sekarang mau dibahas ini. Sama saja yang bahas Gusti, saya cuma lihat saja dari jauh. Enggak tahu itu siapa itu Nyonya Cepo itu mau lihat apa enggak, itu mau bahas apa enggak itu. Gimana anu Ndut Gendut? Ayo ini dibahas ini, gimana ini, ada ide enggak? Jangan guyu saja, ayo punya ide, punya usul. Gitu loh, Nyonya Gendut loh, istrinya Ndoro Gusti itu loh. Kelihat aja, tertawa saja itu. Badannya banyakan makan itu. Tien, Ndoro Ayu, bisa dibahas mitos kalajengkingnya ini? Saya habis diintip loh dulu loh, jadi saya kapok. Sekarang Ndoro Ayu saja yang bahas. Ayo. Kowa saya guyang guyu toy, ayo iki dibahas, tolong dibantu, jangan bambu saja. Gimana Ndoro Gusti, saya nggak punya ide untuk bahas iki, jenengan saja yang bahas. Mas Karyo ini gimana, wong bahas kalajengking saja kok bingung. Ya kalau takut diintip, ya nanti kalau seumpama diintip, ya diintip sendiri. Gimana? Ndak apa-apa, wong sama-sama kita itu punya intip. Jangan takut sama kalajengking itu. Biarkan saja. Diintip ya diintip sendiri. Lo, Ndoro Gusti ini gimana? Kalau diintip, ya waduh. Kalau diintip kalajengking ya sudah. Bisa runyam urusannya, saya diintip terus kalajengkingnya ngentup, saya juga ngentup loh, jadi sama-sama ngentup. Gimana nanti kalau saya diintip, jadi saya nggak bisa ngentup lagi ya. Nah, kalau entupnya putus gimana? Atau bengkak? Wah bisa bahaya ini. Wah kalau pacar saya Giselle minta ngentup gimana? Jadi nggak bisa ngentup lah. Ayo Ndoro Gusti, sama saja entang dibahas cepetan. Selak lapar ini. Ya sudah. Saya saja yang buka acaranya kalau gitu. Tapi tadi saya yang buka. Gimana? Oh, yang bahas ya. Ya sudah, tak bahas. Nanti yang nutup Mas Karyo. Oke. Terus gunakan akal sehat dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Kalajengking adalah kelompok hewan beruas dengan 8 kaki yang termasuk dalam Ordo Scorpiones. Kalajengking masih berkerabat dengan ketunggeng dan laba-laba. Ada sekitar 2000 jenis kalajengking yang ada di dunia ini. Jika menurut mitosnya, seseorang yang melihat kalajengking ataupun jika ada kalajengking yang masuk ke dalam rumah, itu artinya rumah atau orang yang ada di sana akan mendapatkan kesialan. Dan namun jika kita terjemahkan secara logika, hal tersebut memang benar adanya. Kalajengking sendiri merupakan hewan yang memiliki bisa pembunuh yang luar biasa. Dan bahkan salah satu jenis kalajengking memiliki racun terkuat yang mampu membunuh manusia dewasa. Jadi wajar saja jika hewan yang satu ini bakalan membawa kesialan.
Oke, itulah tadi sedikit pembahasan mitos tentang kalajengking yang masuk ke dalam rumah. Dan untuk penutupnya yaitu yang dibawakan oleh Mas Karyo. Monggo Mas Karyo, ditutup. Aku tak mateni iku kompor sih. Iku kompor kelali kata mateni. Tutupin yo. Ndoro Gusti ini bagaimana? Wong masa kok lupa dimatikan itu? Bahaya itu. Ya sudah. Tak tutup acaranya. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan mitos tentang kalajengking sampai cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan matur nuwun.